Ya, angin itu teratasi sana. Mas Wahyu. Said dan seluruh staffnya di BBN untuk silaturahmi aja, karena sudah lama tidak ketemu terkait kesibukan saya melaksanakan pengamanan pileg dan pilpres ya, apalagi pada waktu itu hampir 8 bulan kita melaksanakan pengamanan untuk proses kampanye dan terakhir sampai di MK. Dan hari ini saya silaturahmi ke beliau sekalian lebaran, karena saya sempat ke lebaran belum ketemu sama beliaunya. Ya, itu aja sebenarnya. Ya, agenda yang dibahas ya kita bicara ya terkait pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya, dari seluruh komponen. Dan tugas saya adalah untuk merekatkan seluruh komponen bangsa tersebut, sehingga saya banyak berbicara masalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada sama khusus sedikit tentang NKRI. Ya. Apakah
ke depan juga ada rencana-rencana untuk melakukan satu koordinasi khusus atau membentuk satu badan semuanya itu untuk mempercepat itu. Gitu. Saya kan sudah masuk dalam keanggotaan Bulwaton. Ya, jadi otomatis itu bagian dari tugas pokok TNI. Ya, Bulwaton Bina Liman. Ya. Jadi membela negara adalah bagian dari badan. Itu kita juga bicarakan di dengan para kiai tadi. Oke, Pak Jai, yang tadi gini, negara besar seperti apapun harus bergandengan dengan kekuatan civil society. Nah, Indonesia alhamdulillah struktur masyarakat Indonesia jelas, ada NU, ada Muhammadiyah, dan lain-lain lah. Itu merupakan kebesaran kita, kelebihan kita daripada negara Timur Tengah yang tidak punya struktur sosial. Jadi punya struktur sosial sebagai pilar kekuatan civil society yang akan bersama-sama TNI dan Polri dan semua komponen menjaga keutuhan bersama. Tidak hanya dengan senjata, tidak hanya dengan uang atau ekonomi, harus dengan budaya dan stakeholder negara bangsa ini bersama-sama menghadapi tantangan yang sangat sulit. Untuk membantu tugas-tugas TNI sendiri, apa peran yang bisa diambil sama oleh PBNU? Kami siap selalu bersama TNI. Jadi dulu sebenarnya bukan hanya saya, TNI selalu bersama TNI, bersama konstitusi, menjaga, mengawal. Sekarang kita akan berkata bahwa negara Indonesia Darussalam, Nation State itu sejak tahun 36, pertama di Banjarmasin. Kemudian tahun 84, pertama kali Gus Dur jadi presiden, jadi ketua PBNU, kebesaran PBNU, Pancasila sudah final. Dari Gus Dur Bondo, pertama kali Gus Dur terpilih menjadi. Artinya secara khusus tidak ada program yang dibicarakan. Itu udah program banget tuh, udah program berapa. Untuk yang dibicarakan tadi, adakah program khusus yang dibicarakan antara PBNU dengan TNI begitu? Kalau teknis ya nanti akan sekjen yang intim lah. Oke. Kita selalu siap bahwa NU dengan segala komponennya ya, pemudanya, ulamanya, pelajarnya, mahasiswanya, ahli tarekatnya, semua siap untuk menjaga mengawal KRI dari ideologi yang masuk dari asing. Ya, terima kasih. Tidak ada satu pun yang terlibat teroris. Karena dengan berkorban, kita turut membantu ketahanan pangan nasional. Bersama NU, Kerla Sisnu, hewan kurban saudara-saudara akan didistribusikan ke 16 provinsi di Indonesia. Mari kita berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.